Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Kita hari ini rebus ayam dulu, dikasih bumbunya daun jeruk, daun salam, serai kepro, terus laos, kunyit, ketumbar, sama bawang putih, sama Royco satu bungkus, ditambah garam sedikit. Oke, kita rebus, tujuannya supaya lemaknya hilang gitu. Oke, nanti habis ini baru kita goreng dan dikasih sambal. Oke, buat sayurannya kita bikin terong, dipotong-potong terus nanti digoreng, tapi habis dipotong kita celupin ke air dulu supaya tetap bagus terongnya, supaya jangan merah gitu. Oke, ini sambalnya kita kasih sambal tomat. Ini ada 15 siung bawang merah, tomatnya ada 2, terus bawang putihnya ada 5 siung, terus cabenya ini ada sekitar 15 supaya jangan rotok, pedas-pedas ngono, agak pedas-pedas manis gitu ajalah. Oke, nanti ini kita rebus dulu, habis itu baru kita ulet nanti. Oke. Tuh, ayamnya digoreng. Ini goreng terongnya dan ini rebus sambalnya, baru nanti diulet ini. Ini sambalnya kita ulet dulu, dikasih gula 1 sendok, terus dikasih garamnya. Nanti kita cicipin lagi, kalau kurang rasa asin kita tambah. Gula 1 sendok, garamnya. Wes, kita giling dulu, kita halusin dulu ya. Wow, ini dia sambalnya. Wes. Hai kawan, dari Sabang sampai Merauke, ini masakan kita sudah selesai. Ada kacang panjang mentahan, ada terong goreng untuk buat lalapan. Oke, dicoba ya kawan-kawan ya, yang sudah dikeprek ini. Sudah dikeprek. Ayo kawan, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.